Halo, selamat datang di Mind Golf View dan selamat datang di Gunung Gelis. Jadi hari ini gue menerima tantangan Om Bagot dari Bandar Golf untuk bermain scramble. Om Bagot bakal berpasangan sama Om Dimas dari With A Mission dan gue bakal partneran sama Fatir dari Hantar Sportainment. Kira-kira keseruan seperti apa? Yang pasti hari ini kita sekalian mau nemenin Om Bagot dan juga Om Dimas untuk practice round untuk satu event yang seru banget. Event apa? Ikutin terus videonya. Mind Golf View. Ini lama. Akhirnya gue memberanikan diri. Sebetulnya Om Bagot udah lama banget ya Om. Lihat kapan nih? Duel kapan? Gitu kan. Akhirnya kesampaian juga kita hari ini. Sekaligus pengen nemenin Om Bagot practice round. Kalau judulnya practice round tuh berarti serius sekali. Ya. Emang ada apa? Yang pasti gini, gue kan mau nyobain yang abis main Asian Tour nih ceritanya, ya kan? Kita lihat. Oke. Okay. Bener-bener ada bekasnya nggak? Iya. Judulnya hari ini tua dan muda ya? Tua dan muda, senior versus junior. Practice round buat apa? Jadi buat senior klasik. Itu tanggal 6 dan 7 September kan? Oke, senior klasik itu adalah sebuah turnamen? Turnamen yang dilaksanakan tidak satu hari, tapi dua hari. Wih, gila. Udah kayak serius turnamen banget, pro. Nah. Turnamennya agak serius, tapi tetap ada entertainmentnya. Oke. Itu yang paling penting. Entertainment-nya apa lagi selain ada paket-paket penginap segala macam? Katanya sih ada band. Oke. Ada hadiah pastinya. Pasti. Ada dinernya. Jadi acaranya semuanya udah dikemas, tinggal datang, bayar, main. Nah, jadi lu itu practice round buat mainnya apa buat partinya nih? Dua-duanya. Oke, okay, gue mau bacain dulu analisa kita di hole 1 lawan tim junior, senior, lawan tim senior. Udah ada senior aja. Lawan tim junior. Hole 1, strategi kita adalah kita baca kekuatan lawan. Oh iya. Ternyata lawan kuat. Strategi kita jadi gimana? Nah. Gitu aja. Thank you.
harus balas bersih dong. Keren, dia seru. Bola patir di kanan. Bola kita masih lebih sejajar. Dan kayaknya kalau dari kanan, sedekat apapun bolanya patir, bakal lebih susah chipnya. Karena dia bakal turun banget ke bawah. Jadi kita ambil yang lebih jauh, gak apa-apa. Bagus nih. Tahan, tahan. Terus. Lari terus. Lari terus. Oh, oke. Langsung. Bahaya. Bahaya buat teman sendiri. Wah, ini aku mau. Jadi lu. Patah, patah. Ini ah, kurang power dikit. Aduh, terus. Kalau misalnya di kanan, apa kalau mukul dari sisi kanan? Susah banget emang. Susah. Karena breaking mirip banget sih. My heart, free ice! Bawa resmi juga nih, Mbak. Ini par berapa sih? Dia resmi aja apa nih? Aman! Wah, teriakannya saya senang sekali. Mama. Bola apa-apa? Mana, 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 mana. Gimana, balik. Balik PW malah. Oke, sekarang kita udah barengan sama Fatir. Tim kita hari ini. So far so good. Bagus banget pukulan gue. Kayaknya hole ketiga kita ada eagle chance. Sambil nunggu tim lawan lagi panik-panik menentukan bola mana buat mereka yang lebih ideal. Tir, ceritain sedikit dong tentang senior klasik. Kan lu penyelenggaranya nih dari Hantar Sportainment. Yes. Senior klasik ini awalnya gimana bisa tercetus ide ini? Oh, sekarang kan golf lagi happening banget nih di Indonesia. Ya. Lagi rame, apalagi semenjak ada pandemi golfer dan segala macamnya. Kita ingin juga lah sekarang memeriahkan, memasyarakatkan olahraga golf. Yes. Ya kan? Kan karena pandemi golfer ini ternyata nggak cuma anak muda. Iya, iya, benar-benar. Tapi orang-orang tua juga akhirnya banyak mulai main lagi. Betul. Ataupun ya, baru telat, mulai ya. Main, ya startnya iya, telat. Bener. Cuman jadi, ya lo tau lah, golf jadi candu kan? Benar. Nah, sekarang kita mau ngasih salah satu, kita mau kasih kontribusi lah buat olahraga golf. Supaya ada ningkatin nilai challenge di situ. Yes. Ada turnamen kita selenggarakan buat senior-senior ini ya. Sebagai turnamen pertamanya Hantar Sportainment. Ya supaya makin banyak, dan ini konsepnya fun golf lah sebenarnya. Oke. Okay. Fun golf, dan kita memadukan sama dengan konsep entertainmentnya itu sendiri. Okay, yang nah, bakal kita bikin seru lah. Kalau entertainmentnya sendiri tuh balutan-balutan entertainmentnya kayak gimana aja sih? Yes, jadi nggak cuman contoh nih, kita nanti di shelter di beberapa ini ada barbecue. Serius? Ada music. Emang agak nyeleneh dikit, tapi ya masih dalam koridor-koridor rules dari golf lah. Oke. Okay. Terus ada juga nanti kita bikin pas acara closing ceremoninya ada band-band keren lah kita kasih buat orang senior-senior ini, buat para pesertanya. Yang udah pasti nanti bawain lagunya asik-asik. Terus ada makanan, minuman, segala macam semua free flow. Oke, jadi ini seru udah lah. Kayak a package ya? Package, pokoknya. Oke. Kita kasih. Pokoknya seru banget. Kalau nggak datang, nggak tahu seseru apa. Benar, benar, benar. Gue nggak bisa jelasin segitu detailnya karena harus dirasain, bukan diomongin. Berarti harus daftar dong? Harus daftar. Nah, pendaftarannya itu bisa melalui siapa? Pendaftaran itu ada, kita ada nanti di flyer. Oke. Okay. Itu ada melalui Mbak Feli dan Mbak Holly di situ. Oke. Okay. Nanti juga, nah, kita juga ngasih experience feels like pro. Oke. Jadi dari mulai pendaftaran, registrasi kita mudahin banget. Cuman pakai WhatsApp, itu tinggal ngikutin doang, klik-klik-klik doang. Oke. Terus nanti dapat QR code. Pada saat registrasi, itu tinggal cuman scan barcode. Semua baju peserta, goodie bag segala macam udah kita atur semua dalam lokernya masing-masing. Gak ada yang namanya nenteng-nenteng, repot-repot, gak ada. Seru. Semua feels like pro. Di treatment sebagus mungkin pokoknya. Oke. Seru banget. Jadi kalian pantengin aja flyernya,
dan langsung kontak untuk daftar. Karena kalau kalian nggak daftar, kalian nggak bisa rasain keseluruhan paket yang, aduh, gue bukan ngarep gue cepet-cepet tua ya, tapi kapan-kapan jangan nanti cuma senior doang dong. Ada juga yang buat anak muda dalam waktu dekat. Oke, kita eagle dulu ya. Terus. Ah, keren. Kita posisinya udah bagus banget nih. Dari bawah sini tinggal serang ke atas. Lu mau coba pating? Jadi gini, okay. Om Dims, ini mungkin lu perlu belajar cara placing bola tuh kayak gua. Harus belajar ini. Mundur nih. Oke. Jadi serunya kalau main di Gunung Gelis adalah placing tee shot kita mesti bagus banget. Dan yang pasti kan ada beberapa hole yang ada tekukan-tekukannya. Pilihannya sebenarnya dua, mau main agresif, motong, atau mau taruh di fairway aja. Dan ketika kita pengen taruh di fairway aja berarti benar-benar mesti exact jaraknya tuh. Mesti ideal banget, kayak tadi Om Dimas pukul udah bagus. Tapi kayaknya agak kurang klub dikit, jadi bolanya masih... Kalau senior itu memang parting ya. Tapi yang jauh aja partingnya. Kurang ini. Oh, ke kanan. Awas, gila. Jadi. Wih. Ada belok ya? Iya. Oke. Jadi lurus aja berani. Lurus aja. Kalau enggak dalam deh. Dalam ya. Dalam aja. Tadi kata senior bilang gini, inilah alasan kenapa kita butuh turnamen khusus buat senior, karena junior ya. Oh,
Wah, good shot. Waduh, pas lempar banget. Berhenti. Tir. Yes. By the way nih, Hunter Sportainment itu sendiri apa? Dan siapa yang gagas sampai akhirnya bisa menelurkan event seperti Senior Classic ini? Hunter Sportainment ya, kita perusahaan lah ya. Okay. Perusahaan yang emang base-nya dari para penggiat olahraga, terutama penggila olahraga, terutama olahraga golf. Cuman emang beberapa ada yang doyan lari, doyan macem-macem lah. Nah itu karena emang hobi juga dan kita seneng ngejalaninnya, akhirnya kita ya kayak tadi, gara-gara kita intu sama ini, yuk kita pengen ngeramein supaya masyarakat apa memasyarakatkan olahraga. Berarti nggak cuma golf sebetulnya? Nggak cuma golf. Ini sekarang kita juga ada e-sport, ada nanti insya Allah mungkin ada kayak MMA segala macam. Seru. Tapi yang perdana banget adalah event Senior Classic ini. Event Senior Classic ini karena pertama kita ngelihat kita pengen ngasih contoh sebentar ke anak-anak muda, terutama yang baru-baru main golf. Ya. Golf itu butuh komitmen. Benar. Sedangkan senior-senior kita nih, kita lihat nih, pemain-pemain senior tuh benar-benar orang-orang full komitmen sama disiplin terhadap olahraga golf. Betul. Mereka selalu rame kalau ikut acara, selalu apa? Partisipasi tiap acara. Jadi kita pengen anak-anak muda tuh juga, lo pengen main golf yang bagus, ya, lo contoh harus, seniornya. Harus latihan. Yes, harus latihan, harus ikut banyak turnamen. Dan berproses di olahraga ini ya. Gitu. Oke. Okay. Let's go. Lawan udah nempel tuh bolanya. Yes. Kita tempelin balik. Ya, Mbak. Checker dulu. Wah, bagus banget, bro. Come on. Okay. Baru keren. Masuk lu. Jangan finish valid. Siap. Ini tuh jarak-jarak gitu udah, lawan tuh udah oke di sini senior. Bener-bener. Ya ada ya. Belum nih. Apa? Belum nih. Gak ada empati. Di kanan. Di kanan. Gila-gila nggak ada break ya? Oh. Yeah. Kan? Yeah. Ya, strategi kita jalan. Kita strategi jalan. Sekarang mesti alon-alon asal pelan aja. Bagus banget, bagus banget. Kurang tapi tuh kan gila, tidak bersahabat dia. Gila. Wah bagus. Wah bagus. Aduh, terlalu. Distance-nya bagus. Ini part 3 yang cukup menantang di Gunung Gelis. Jaraknya cuma 140, tapi karena ada naik jadi plus-plus dan ada bagus, angin, mungkin totalnya jadi 160. Kan kurang kan? Ha! Senior mulai membaca permainan, mengintimidasi. Ketat ini, ketat. Waduh! Tambah terlihat. Nah, maksud gua gitu tadi. Wih. Lele. Wih, hampir mah.
masuk walaupun grounded. Masuk loh. Mengerikan. Masuk. Mengerikan. Oke, yang ini udah boleh angkat. Angkatlah. Gua boleh angkat. Pukul. Kan? Pukul. Kalau orang tua udah mesti rest istirahat. Ya kita lihat. Gak ada au-au. Yang lurus doang. Oke. Jago, jago. Dia pikir susah kali main golf. Jago, jago. Susah lawannya. Gak ketemu daging, kena tulang doang. Lebih bibir deh, lurus. Boleh, gila. Gila. Tapi touch-nya itu loh. Touch-nya itu bagus. Manis banget, manis banget. Itu manis putter-nya tuh warna pink gitu. Ah, kencang. Oke. Berarti masih seri, sisa 2 hole, 2 up. Masih ada kesempatan buat senior untuk membalikkan keadaan atau kita menuntaskan permainan kita. Mau cepat apa mau lama nontonnya? Lanjut. Aduh. Nampak lagi ya. Tapi kan dia udah stated Bang Kidoy. Kaki-kaki sudah mulai. Kemarin tuh green gua bergoyang untuk senior. Turun lagi 60%. Ih, gila jago. Tapi emang enaknya kalau lihat senior main tuh gitu. Berapa dia dia? Ah, gue kemarin kan nanya dia. Emang itu yang gitu. Jangan tenang ada Alit. Ke forward. Belum berhasil dari forward. Bagus. Mete lu. Terus dong. Enggak turun. Aduh, oke lah. Main dong. Ah, narik ya. Lu ngambil berapa? 20. Bantuin. Go!
Turun. Sit. Ini ketawa kalau bilang. Siapa aja? Boleh. Ini mana bolanya? Itu aja. Forbirdy buat tim senior, tapi bukan melebih-lebihkan posisi di sana dengan pin di sini adalah salah satu yang paling menyerahkan karena kalau kekencangan dikit dan breaknya lumayan banyak. Jadi ya itu kecenderungannya jadi takut. Matinya di tempat bolanya lu. Wah kenceng banget. Kencengan kan. Kalau nggak kurang sekalian. Kencengnya sekali. Susah, mau susah. Gue tekan banget jadinya gara-gara lu sih. kalau senior masuk baper. Masuk ke otak Kemayoran ya. Kalau senior baper. Gak kayak gitu pukulnya, gak kayak Kemayoran, tetep aja. Langsung ngikut. Iya. Gue ngajarin Mbak Agot tadi ke situ. Berapa kali? 2, 3, 4, 5 kata. Berarti ini kalau gak masuk menang ya udah ya? Iya. Ada 4. Kita main satu lah. Oke, kita salam-salaman dulu, boleh? Thank you so much. Thank you so much. Coba foto bareng. Thank you. Jadi gimana? Gimana permainan gimana? Ya, begitulah. Kadang-kadang permainan ada menang, ada kalah. Tapi anjing kalah terus. Om Dimas. Yang tadi itu. Hah? Kalau senior. Aduh. Susah ya menghadapi Asian Tour ya? Emang itulah ya. Jadi untuk senior-senior lawan junior itu emang kurang sedap. Jadi untuk pertandingan ini senior klasik membuktikan bahwa pertandingan itu perlu. Karena senior itu kalau pengen ngerasa hebat main sama senior. Jangan main sama junior. Enggak jelas. Ya. Kalau kita pengen ngerasa ganteng, main sama senior. Karena kita kalah ganteng sama yang junior. Iya kan? Karena kita belum senior-senior amat. Iya. Yang pasti kita juga nggak sehat-sehat banget. Tapi kalau kita di antara senior-senior yang lain, sehat banget. Iya. Rambut belum belel-belel amat, iya. Ya kan? Jadi, gue tambahin satu lagi. Iya. Jadi, pertandingan ini cocok banget untuk kalau kita-kita yang udah mulai tumbuh uban-uban. Nah, ini cocok. Dan kalau misalnya kita mulai keluar bulu di tempat-tempat yang nggak seharusnya, nah ini pertandingan buat kita semua. Jadi jangan lawan junior, jangan main sama senior. Jadi jangan lupa semuanya para senior hadir di Gunung Gelis tanggal 6 dan 7 September 2023 di Senior Classic. Tempatnya Anda berlaga bersama teman-teman, kongko-kongko 2 hari dengan full hiburan. Yang muda-muda boleh nonton kali. Boleh, nyanyi-nyanyi juga boleh. 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 Yuk, kita yang muda-muda datang juga. Karena katanya Hunter Sport Entertainment gak cuma yang senior, kedepannya buat yang kita-kita nih Ada juga. Oh my God, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you, Alit. Sampai supportnya. Jumpa di match berikutnya. Ini masih ada beberapa hole buat Om God practice round. Ya, gua karena temenin, gua kawal. Greennya benar-benar membahayakan. Luar biasa. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Main Golf Yuk.